Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, hari ini tanggal 15 Oktober 2024 telah lahir anak kami, saya dengan Erina, dengan selamat dan sehat sekali. Alhamdulillah semuanya sehat. Dan kami juga sudah memberikan nama, namanya Bebinga Sang Tansah Ayu, dengan berat 3,4 kilo dengan panjang 50 cm. Saya kira biar lebih detailnya Dokter Ivan aja. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat untuk Mas Kaisar dan Ibu dan keluarga tentunya. Kelahiran alhamdulillah lancar. Kami tim dokter sudah mempersiapkan dari malam dan dari pagi kita lahir dengan bedah sesar. Nah, bayinya lumayan besar Mas, sekitar 3,4 dan lancar semuanya, tidak ada apa-apa. Dan ibu pada saat melahirkan sudah langsung bisa menyusui dengan eksklusif, ASI eksklusif. Dan kami antisipasi 1-2 hari ini adalah masa pemulihan yang tentu harapannya sebagai orang tua baru, Mas Kaisar dan Mbak Reina akan beradaptasi, khususnya untuk nanti proses ASI dan adaptasi kita akan pandu semaksimal mungkin dan insya Allah semuanya berjalan lancar. Saya kira itu dari kami, Mas. Terima kasih. Dokter mau nambahin? Selamat aja, Mas. Tunggu, silakan. Keluarga saya hanya selamat, Mas Kaisar dan Erina, mudah-mudahan menjadi anak yang soleha. Sekali lagi selamat, Mas Kaisar dan Mbak Erina. Yes. Udah ya? Mas, tadi bisa di-spell ulang namanya tadi? Oh, namanya Bebinga. Mas, agak susah ya? Bebinga. Bebinga. Spasi. Sang. Spasi Tansah Ayu. Tansah Ayu disambung kayak Tansah Ayu gitu. Panggilannya siapa? Nanti menyesuaikan. Oh, Bebinga itu yang membuat bahagia. Sang Tansah Ayu itu dialah yang selalu cantik dalam tutur kata, paras, semuanya. Udah ya? Saya kangen anak saya. Apa? Oh, bahasa Jawa yang buat istri saya. Nama semua dari istri saya. Udah ya, cukup. Apa? Ini masih di USG kemarin. Udah, nanti kapan-kapan. Nanti Mas, kapan-kapan. Tahu Pak Jokowi kapan menjenguk Buddha? Belum, tadi sebenarnya pagi tadi ada tugas ke Aceh. Jadi mungkin nanti malam baru berkunjung. Yang baru berkunjung tadi baru Mas Gibran dengan Pak Selvi. Udah ya? Saya orang Jakarta yang lahirnya di Jakarta. KTP saya kan KTP sini. Jadi lahir di Jakarta. Emang dari awal direncanakan di Jakarta. Nah, kan dokter saya kan Dokter Ivan dari awal. Cuma kan saya gak pernah bilang. Mas, untuk dibutuhkan lagi jam lahirnya kapan? Jam lahir 0702 ya dokter? 0702. Hari ini? Iya, hari ini. Tadi 3,4 ya? Iya. Mas, ada pesan atau telepon dari Pak Jokowi atau Bu Iryana saya makin tinggi? Ya, ada di bawah kok. Ibu dan mertua saya ada di bawah semua. Kalau Bapak kan karena memang ada kerjaan, tadi cuma telepon. Dia tanya keadaan bayi sama ibunya seperti apa. Saya bilang semuanya alhamdulillah sehat. Tadi proses setelah melahirkan cuma butuh sekitar 1-1,5 jam udah bisa balik ke kamar lagi.
Saya kira cukup ya, saya kangen sama anak saya.